Tanabun Kisarat ini merupakan pemain yang cukup potensial di masa mudanya karena memiliki harga jual yang tinggi ketika masih di usia muda merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya N935. Kali ini saya akan memberikan tutorial scout combination untuk mendapatkan Tanabun Kisarat, pemain asal Thailand yang pernah menjadi pemain termahal milik Thailand. Tapi sebelum itu, bantu dan support channel saya ini agar terus berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Langsung saja kali ini kita akan masuk ke kombinasi squadnya. Yang pertama yang kita perlukan untuk mendapatkan Tanabun Kisarat ini yaitu kita memerlukan klubnya saat ini yaitu Port FC. Dan kali ini kita lihat pemain yang tersedia. Tersedia sebanyak 30 pemain. Namun kali ini kita hanya akan terfokus saja terhadap seorang Tanabun Kisarat ini. Bernama lengkap Tanabun Kisarat, dia merupakan seorang pemain sepak bola profesional asal Thailand yang bermain untuk klub Liga 1 Thailand yaitu Port. Tanabun Kisarat ini kelahiran 21 September 1993, usianya saat ini 27 tahun, ia lahir di Samut Prakan, Thailand. Tingginya 182 cm, kaki terkuat kaki kanan. Langsung saja kali ini kita lihat posisi apa saja yang dapat dimainkan oleh Tanabun Kisarat ini. Untuk posisi yang paling dominan ada dua, kali ini defensive midfielder dan posisi utamanya yaitu center back atau back tengah. Untuk central midfielder masih samar-samar. Kali ini kita langsung saja lihat skill yang dimiliki atau atribut yang dimiliki kali ini. Ball controlnya 66, kali ini cukup menonjol. Lobster pass 68, namun kali ini tidak ada yang menonjol. Speed dan akselerasi 72 dan 71, untuk melompatnya 74. Namun kali ini staminanya 72, aggression 70. Kurang banyak ability yang menonjol yang dimiliki oleh Tanabun Kisarat ini. Untuk karakteristik kali ini biasa-biasa saja. Penggunaan kaki lemah 2, akurasi kaki lemah 2, conditioning 5 dan injury resistennya 2. Untuk skill yang dimiliki ada chip shot control, captain dan fighting spirit. Untuk playing style-nya build up dan complying style-nya long ball expert. Tanabun Kisarat ini merupakan salah satu pemain asal Thailand yang sudah memiliki real face. Untuk item kedua yang kita perlu tambahkan untuk rekrutnya secara 100% yaitu CB yang bintang 1. Dan kali ini kita lihat pemain yang tersedia. Kali ini tersisa sebanyak 6 pemain, masih ada 5 saingan untuk merekrut seorang Tanabun Kisarat ini secara 100%. Item kunci atau item terakhir yang kita perlukan untuk merekrutnya secara 100%, kita hanya memerlukan speed yang bintang 1 saja. Kali ini kita pilih speed yang bintang 1 dan kita lihat pemain yang tersedia. Dan kali ini kita sudah dapat merekrut seorang Tanabun Kisarat ini secara 100%. Di sini kita hanya memerlukan Port FC bintang 3, center back yang bintang 1, kemudian speed yang bintang 1 saja. Langsung saja kali ini kita akan merekrut seorang Tanabun Kisarat ini. Tanabun Kisarat ini merupakan pemain yang cukup potensial di masa mudanya karena memiliki harga jual yang tinggi ketika masih di usia muda, merupakan pemain termahal yang dimiliki oleh Thailand. Memiliki star rating 64 dan max ratingnya 78. Sedikit mungkin informasi yang bisa saya berikan kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian ingin merequest pemain tertentu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. See you next video.